panjang Natal dan Tahun Baru memang selalu dimanfaatkan oleh para selebriti untuk mengunjungi destinasi wisata yang berada di tanah air atau di luar negeri. Namun berbeda dengan Nabila Putri yang ternyata lebih memilih untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Kalau aku kebetulan tipe orang yang suka kumpul sama keluarga kalau tahun baru gitu. Jadi biasanya entah mama papa aku yang ke Jakarta atau aku yang pulang ke Cilacap gitu kan. Berbeda dengan Nabila Putri, grup musik Hi-Fi justru memanfaatkan hari pergantian tahun dengan mengambil pekerjaan. Kita terkadang ada tahun di mana kita ngambil job, dan ada tahun yang kita gak ngambil job untuk liburan, dan itu menyesuaikan aja kita janjian gitu. Iya, kita sudah 3 tahun berturut-turut sama tahun ini mengambil kerja di tahun baru. Tahun ini ada di mall, tahun lalu di Bandung, tahun lalunya lagi di mall di Bintaro. Fitri Tropika memilih menghabiskan waktu liburannya bersama sang suami dengan mengunjungi negara yang belum pernah mereka kunjungi. Mau jalan barengan sama suami aku, barengan sama teman-teman juga. Kita mau ke Rusia. Awalnya dapat ini aja promo paket rame-rame gitu, terus udah gitu kayak ya udah random aja deh gitu, nyobain gitu. Terus pergi ke sana deh insyaallah.